Karena The Solar Family kan sebenarnya kita punya konten papa masak. Iya. Terus ya karena kita ngerasa bersalah selama ini yang kita menghilang karena kita lagi ya biasalah ada gunjang ganjing duniawi ini kan. Oh, itu iya. Kan biasa. Luar biasa. Diajarin bikin decorating. Mungkin yang di rumah nonton ada anaknya yang mau dibikinin cake apa. Pencarian terakhir saya mau ketemu sama kakak saya sama Irwan. Karena saya enggak suka nih mereka gaji buta ya. Oh, kita no. Kan berempat. Tapi yang syuting aku sama Wisnu mulu. Tapi akhir bulan ditransfernya ke berempat. Jadi agak enggak fair gitu ya. Mereka di mana sih? Semua orang nyariin loh. Nyariin antara dua, lover sama haters. Nyari di mana? Tuh kan ada di sini. Ngapain sih, Pak ya? Mau belajar kue, kita lagi sibuk banget iya, toko kue baru ngelatih orang untuk bikin kue. Oh gitu. Ini toko kue baru kita, kamu ngapain kesini? Kenapa? Mau cari masalah ya? Enggak sih, gue gak mau berantem sama lo. Cukup lo berantem sama orang. Terus ada apa? Ada keperluan? Enggak, pengen nanya. Maksudnya kalian ngapain di sini? Sok pakai chef lagi. Ini bisnis baru kita. Oh, baru lagi. Betul, kita punya kue baru. Oh, baru lagi. Namanya Arka Maya, kayaknya udah terkenal deh. Kamu gua pecinta baking, jadi gue tahu. Kita punya saham di sini 0,000000. Berarti enggak dianggap. Kamu mau belajar. Enggak apa-apa, sok kaya sedikit tuh enggak apa-apa. Enggak apa-apa, harus kalian, lagu harus kalian. Ya kan? Kamu kesini mau belajar apa mau gimana? Enggak, apa aku pengen nyuruh kita nge-vlog aja? Enggak, sebenarnya kan Sidan kan sibuk. Sidan kan di sibuk apa sensi? Di vlog-vlog sebelumnya kan banyak bikin apa namanya? Roti segala macem, bla 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 gitu. Jadi hari ini kita itu lagi mengunjungi ini sekolah masak. Oke. Okay. Yeah. Punya teman kita. Gua tahu sih enggak sekolah jahit karena lu bagi chef. Nah, terus karena The Solar Family kan sebenarnya kita punya konten papa masak. Iya. Terus ya karena kita ngerasa bersalah selama ini yang kita menghilang karena kita lagi ya biasalah ada gunjang ganjing duniawi ini kan. Iya. Itu kan biasa. Luar biasa. Hari ini kita mau undang kalian ke sini gitu. Tapi ayo, ketemu sama yang punya dulu aja, kita minjem masalahnya. Minjem. Gua kira punya lu. Bukan. Oh, bukan punya saham 0,000000. Dia yang punya udah kaya. Mana suaminya? Hah? Mana suaminya? Suami saya kayak ngambek deh kayaknya. Jadi pas gue bilang, ya hari ini syuting sama Kia Mirwan, oh mereka masih disungkar gitu. Gak bercanda, lagi naik ojek. Oh ini chef kita. Kok gue gak dipakein baju? Karena kamu bukan chef. Kan gue udah bayar hari ini. Kenalkan diri dulu, sama perkenalkan apa Maya tuh, tempat apa, berdiri dari kapan. Kenalkan saya Joshua dan chef manager di sini di Arka Maya. Dan Arka Maya sendiri sudah berdiri dari 2019. Sudah lumayan ya, dan ya Arka Maya sendiri juga ada baking course dan cooking juga. Nah kalau hari ini nih kita mau ngajarin kita apa? Yeah. Kalau yang suka baking tuh Shirin sebenarnya. Jadi hari ini kita akan bikin tapi cheesecake. Wow. Kita pakai vanilla sponge. Okay. Terus ada cream cheese dan strawberry. Okay. Nah ini bikin gini nih kan ini butter apa sih apa aja? Butter cream. Terus cream plus cream cheese. Manis. Plus strawberry jam. Udah ya tadi. Oh gitu. Hari ini tuh rencana kita mau belajar buat apa nih? Decorating ya. Jadi kan di The Solar Family itu ada segmen namanya Papa Masak. Tapi Wisnunya mana?
Iya, oh, iya. Kalau biasanya papa masak, sekarang mama masak. What? Challenge pertama dari Siren. Kak Irwan, sebutin ingredients di sini. Ayo coba-coba tebak. Ring, pasti betul. Oke, ngapain? Jualan kue bos. Oh iya dulu jualan kue lupa. Sekarang masih, jangan gitu dong. Oh iya masih aku mau kue walaupun bermasalah. Oh iya, kayak nggak boleh gitu, udah numpang di sini. Oke, jadi ini kita bikin vanilla sponge cake yang pasti. Ya benar kata Irwan, butter. Ini pakai unsalted butter. Terus ini dia pakai kalau vanilla sponge cake-nya pakai vanilla extract gitu. Oke. Okay. So belajarnya di mana kok bisa sampai kepikiran untuk sekolah masak? Saya belajarnya di London, dekat Rundu ya. Oh di Rundu ya. Cita-cita saya mau ke situ tapi disuruh kawin. Jadi aja. Jadi buat teman-teman kalau yang pada mau bisa sebenarnya enggak ada yang enggak mungkin ya, semuanya pasti bisa. Ada enggak pengalaman selama ngajar di AKMA ya bener-bener yang mungkin bener-bener dari buta atau gak bisa sama sekali masak? Ada. Jadi ada yang bener-bener tidak bisa. Nah terus bisa, at least bisa bikin si strawberry shortcake ini berapa lama? Maksudnya bisa, misalnya contoh nih, simple. Memang teman-teman di ruang kan lihat kayaknya tuh it's not that easy to make this loh. Kayak kelihatannya gampang, padahal susah. Kalau buat kayak benar-benar beginner, berapa lama bisa menguasain bikin kayak basic-basic kayak sponge cake gitu kan? Iya. Sebenarnya sih tergantung dari sering latihannya. Iya betul. Dipraktekin nggak di rumah gitu ya? Kalau dari juga nggak dipraktekin ya. Cuma aja. Bener. Jadi memang kalau misalnya kita les harus dipraktekin lagi di rumah. Kalau misalnya ada praktekin di rumah, yang terampil makannya nanti. Ini juga gak lancar-lancar. Iya bener. Gitu. Karena kan teknik bikin kue banyak banget gitu kan. Nah oke. Sekarang kita mau diajarin bikin decorating. Mungkin yang di rumah nonton ada anaknya yang mau dibikinin cake apa atau yang wedding anniversary gitu. Joshua ngajarin, tapi kalian tetap bikin berdua. Jadi aku bakal versus Kirian karena semuanya belum ada. Jadi sekarang mama masak. Papa rasa, mama masak. Ini kenapa nih ada tiga nih kuenya, gimana nih wujudnya? Ini disusun. Ini di sini kalau bisa dilihat ada 3 sponge ya. Iya. Yeah. Jadi 3 sponge ini kita akan stack. Jadi ini kan ada 3 stack, 1, 2, 3. Oke. Jadi pertama-tama kalian boleh ambil sponge yang paling kokoh dulu. Taruh di bawah, di cakeboardnya. Itu kenapa? Takutnya kan banyak yang emang ya pengalaman kalau misalnya kita nge-bake sesuatu apalagi kayak sponge cake, ada yang bagus, ada yang mengkerut gitu kan. Yang kokoh tuh yang gimana semuanya kokoh? Yang gini sayang. Hah? Yang gini. Gini ya? Kayak gini ya? Yeah. Kayak gini yang paling gini, maksudnya paling lebih tebel. Itu kenapa tuh? Kenapa ditaruh di paling bawah? Karena kalau bawahnya itu tidak kokoh, gini. Dia ntar bisa gini. Lebih gampang jatuh. Jadi paling bawah paling bagus. Jadi mungkin di rumah, kalau yang masih ceritanya kalian mau bikin cake gitu ya, terus bikin yang berapa layer gitu, nanti kalau bentuknya ada yang jelek, ada yang bagus, gak usah kecewa, tetap bisa, berarti kan ntar ditutup ya. Gitu. Oke. Okay. Ambil buttercream yang strawberry. Oke. Okay. Buttercream strawberry. Ini jadi dalamnya udah ada buttercream, strawberry jam, and cream cheese. Oh, cream cheese semuanya. Kita udah gabungin semua. Berarti sebenarnya simpel banget ya harusnya. Yeah. Nah, ini beda spatulanya apa nih? Sama aja. Sama. Ya, sebelum kita tuang ke sini, kita boleh aduk dulu. Okay. Ya, supaya bagus lagi, lebih halus lagi teksturnya. Ya, aduk ya. Oh, siap ya. Oke. Kalau udah boleh taruh di atas. Ya. Boleh tambah lagi. Ya, supaya lebih keras aja sih. Eh, habis itu ratainnya boleh pakai spatula ya? Ya. Atau palet. Kita bilang palet. Oh, oke. Ratain dulu aja. Set. Ganti.
ini? Ya. Harus rata aja. Buttercreamnya tambah dikit. Oh bagus, kok gue yang ada bentukannya? Kan ribut. Gue udah pede banget. Gue pikir gue bener. Gimana sih sampai tetep lama? Gini ya? Ya Allah, ribut ya. Gak ribet saya, tapi emang enakan makannya sih. Ya gue suka masak soalnya. Terus abis itu baru kasih ini ya. Oh pakai strawberry jam. Bebas kan mau bentuknya apa? Bebas. Ih garis itu aja. Jadi ini aku keluarin dikit ya guys, sekarang saya tahu gitu. Soalnya nanti pas ditumpuk biar agak-agak kelihatan. Enggak deh, tutup kayak satu. Udah. Hah? Atau tambah dikit lagi boleh? Kita bikin sarang. Lebih enak aja. Sarang burung walet. Bagus loh, saya lihat ya bentukannya. Iya kan kalau kayak bikin marmer kayak gitu. Yaudah kan, nanti kita tutup ya. Oke. Boleh kita taruh sponsnya lagi di atasnya. Rin, sumpah punya lo lebih jelek daripada gue. Aar sama ya. Padahal ditutup juga sih. Lihat dong, ini kayak marmer kek. Oke, terus boleh tumpuk sponsnya lagi. Di seret. Oke. Taruh buttercream yang lagi di atas. Bahasa Malaysia jam macet. Bahasa Inggris ya. Strawberry macet. Jais banget nih, gue butuh yang lebih jais nih. Ini adalah orang yang saya tunggu sekarang ini. Iya, warga yuk. Punya. Kalau ini isi otaknya, ini isi otaknya Irwan sekarang. Rumah. Tapi Irwan bingung sih, berantem sama temen sendiri ya kan. Aduh, liar. Udah mulai. Ada sponsor lagi tapi dibalik. Oh, kenapa gitu? Biar lebih rata. Oh iya. Dah? Oke. Ini kenapa dibalik ini? Karena kalau yang atasnya balik ini supaya rata. Supaya gampang ini nih ya. Oh, jadi dia nggak gitu. Iya, gimana sih? Itu ilmu science basic gitu. Saya aku mau supaya nonton ngerti. Oke, okay. Ini kita balik. Udah. Kok oh, dibalik? Oke. Okay. Next, kita boleh pakai butter cream lagi yang tadi. Kita boleh di satu. Pokoknya kayaknya tuh intinya di atas keyakinan ya. Di atasnya ntar aja. Samping dulu. Samping. Ya. Karena Shirin udah kebanyakan pakai, jadinya habis butter cream. Boleh. Ya, dipakai. Gitu ya. Ya guys, kalian tuh harus jangan komplain kalau beli kue harganya lumayan. Lihat jualannya segininya. Iya, padahal biasanya lu yang nawar. Oh, gua tak nawar. Iya, beli toko malah bisa nawar. Beli di mana? Intinya jangan terlalu banyak dulu. Karena? Karena kita butuh krimnya buat di atas. Habis, makanya. Ya, yang ntar kita irit aja. Oke, oke. Iya, ini bagus banget nih aku. Iya, ini aku ngambil. Ini ngambil lagi.
Kalau parah sih deh itu. Nggak, siapa tau tadi yang timbang kebanyakan di kamu kali. Iya. Timbangan error. Sombong amat. Iya, ini banget. Jujur aja lah, enggak, ini penilaian basic dulu, penilaian awal. Yang maksudnya dia dalam hati sama jelek. Sama bopak. Kita buat beginner kan. Jadi enggak harus sama. Ini belum nyampe luarnya sih. Iya, belum. Tapi gue bangga loh. Dia sebenarnya sama kita. Dia baik banget. Sis, ini belum dikasih sih. Oh, lagi buat yeah, apa ini udah bisa dijual, nggak bisa ya? Iya, makanya okay. Dia lebay, dia kira pink aja gitu. Oke, next. Oke, jadi kita nih nextnya gimana? Aku kasih menu aja supaya lebih komfort. Guys, kayak kalian tuh harus menghargai kalau beli mahal, bayar belum bayar listrik kulkasnya, ya kan? Kalau jual mahal, belum pajak. Jadi kalau udah dikasih bayar listrik, terus kita kulkasin dulu supaya dia teksturnya. Kita bikin dingin dulu kan? Iya. Kita lagi kulkas. Ya kan tadi kita pakai selai kan. Jadi kita mau digoyang-goyang kan. Tadi udah digoyang-goyang. Iya. Lagi Indonesia sering gempa kan. Iya. Oke, jadi kita masukin. Karena Irwan udah mulai jadi sengaja jelas. Kita masukin. Kita mau masukin ke dalam kulkas. Ini perut mama gue. Lihat deh, punya hutan lurus banget. Ya, mohon maaf mbak, lihat deh sebelah kiri mbak, miring juga. Tapi udah lihat deh itu, rapi banget. Ini lihatnya sebelah kanan, kirinya dong putar. Coba barangnya di flash freezer aja, soalnya biar cepat ya. Iya. Terus kalau kita ini masak di rumah, masukinnya gimana ya, Dek? Kalau di rumah sih kita pakai yang biasa aja. Chiller aja. Iya, harus sini deh, lihat dulu sini nih ya. Nih, ini kayak kiasirin tuh. Dari sini aja udah kelihatan tuh miring punya gue tuh lu. Terus ini cu guys, jadi kita lagi nungguin. Belum jadi ya? Harus di... Cuman shellnya doang, belum ada isi. Belum ada selainnya. Ini juga belum ada isi ya? Belum ada isi. Kita lagi nungguin kayak kita. Belum. Nanti bisa diisi dari bawah atau dari samping bisa. Oh ini kayak ini ya. Kayak kue sus. Isi tuh kayak krim dulu. Nggak diisinya aja enak. Jadi kan kalau disini kan kita kan Indonesian culinary bilangnya. Nah kita suka disini tuh pakai rasa Indonesia, kayak stelen. Oh lucunya. Tuh guys, jadi kalau misalnya kalian mau belajar di Arkam Ayah juga bisa tuh. Jadi ada banyak menu-menunya. Ide untuk bikin jualan. Iya, yang kekinian. Jadi kayak esteller. Esteller. Iya benar. Asal jangan terlalu beneran aja. Ini gak lucu loh di tadi. Iya, karena gak ada partnernya. Gak ada wisp, biasanya kan duo Jayus. Nah, ini udah dikeluarin dari chiller sebentar. Next step-nya apa, Chef? Next step-nya mulai mie. Iya, diaduk juga. Hasil akhirnya gradasi. Karena kita udah buat mie dan
nanti coba lihat, kasih lihat. Jadi kita di challenge nih untuk bikin kayak gini. Guys. Antara dua ini. Ini kamera mendekat, coba dikasih lihat cake cantik ini. Terlalu cantik ya. Nah, antara ini atau ini. Dah. Bagus banget ya. Iya. Ya kalau aku sih ya bisa ya. Ya kalau gue sih bisa sih sebenarnya kalau beli mah. Nah, kukinya di bagian atas dan pinknya atau ininya boleh di bagian bawah. Berarti umumnya dulu. Oh jadi umumnya dulu di atas. Jadi kuki dulu terus ininya di bawah gini gitu kan? Jadi gradasi ya. Ini samping dulu berarti. Tapi kita boleh berkreasi ya. Yeah!
belum. Setiap video ada pelajaran, tidak boleh sombong. Tidak boleh membuli, karena yang membuli biasanya lebih tidak sempurna. Sini deh, sini lihat dulu sini nih ya. Nih kayak Kiasiren tuh, dari sini aja udah kelihatan tuh miring punya gue tuh lu. Terus sih. Masuk.